那下班呢，完了。啊，老多下班。Nih gini, mumpung kita dikasih tugas buka jalan, itu kesempatan kita. Kita cari pojokan-pojokan. Terus ngapain? Iya, di situ kita cari pojokan-pojokan buat nakut-nakutin cewek. Bisa aja lo. Eh ya, gue paling suka sama Maya. Ambil. Yang penting gue si Vito, Chan. Ya, ya kan? Yoi. Sekarang saatnya beraksi dulu. Ben, mana Ben? Cing. Bentar, gak ada 5 menit. Lu denger gak? Lu dengerin, lu konsentrasi, lu dengerin. Vin, ini kayak suara gamelan. Mungkin gak sih? Nah, iya, aneh ya. Iya, di gunung yang tingginya 3000 meter lebih ada gamelan. Taksi dong. Gila bro, ternyata di sini ada pasar. Yoi, secara kita di ketinggian 3000 meter. Bodoh amat ah. Mending gue lapar nih. Bang, santai bang. Gua dulu dong. Gua duluan. Bang, 20 bang. 20. 50. 50 bang. Sate sate ayam. Lah, ayam kayak mau banteng. Yang penting sate. Cepetan bang. Pasarnya kering. Tapi kok bau ya? Bang, bumbu kacang bang ya. Jangan lupa bumbu kacang. Bodoh. Gua coba yang mau bang, minta tuh bang. Aduh. Enak gak? Mentalnya aja enak, apalagi matangnya. Gila, gua mau dong. Ini pak, ya? Satu kelamaan lu. Bang, kalau belum matang lontongnya aja deh bang. Ya, pakai bumbu kacang sama bawang putih yang banyak. Ya. Woi, Pak, denger gak? Woi! Sate! Woi! Udah keluar! Bang! Lontongnya! Tidak! Tidak! Tidak, bro! Tidak! Tidak! Yon! Ntar Yon! Pegang gua dong! Ben! Oh, my God.
sebenarnya sih ini ini sebenarnya sudah banyak banget hal-hal yang aneh yang nggak masuk akal tuh kejadian di situ. Nah, oh satu lagi, satu lagi. Mana? Nah, kalau yang di sini ini kejadian setahun yang lalu nih. Kejadian ini cukup ngenesin juga. Jadi di tempat ini ditemuin dua mayat pendaki gunung dengan kondisi yang cukup prihatinkan lah. Oh, berarti ganjil juga tempat itu ya kayaknya? Ya, kejadiannya emang kayak gitu sih, Mai. Kondisinya dua pendaki gunung ditemuin dengan kondisi setengah badannya terlumpur, apa, terisap sama lumpur hidup kayak gitu deh. Bro, itu sebenarnya bukan dia juga kali, bro. Mereka tuh sama kayak kita, anak baru juga. Ya, mungkin dia cari perhatian aja, ya nggak? Maybe. San, gue cerita kayak gini, gue ngasih tau gambar kayak gini, itu bukan karena gue pengen gaya-gaya doang. Gue cerita kayak gini tuh nggak ada narik perhatian siapa-siapa yang di sini. Gue cuma cerita, nggak ada salahnya buat hati-hati kita ke di atas. Eh, asal lo tau ya, gaya lo tuh udah kayak reportase, men. Reportase. Wartawan! Udah. Duduk di tempat lo masing-masing. Jalan pikiran nih. Nanti cita-cita lagi ya. Eh, lo bisa diem gak sih? Duduk yang manis gitu. Ini udah manis. Bos, bukannya gimana, bro. Gua nih bete, bro, kayak gini, bro. Ah, mendingan gua dengan ceritanya si Mada ya tadi sama si Maya. Bete. Lo pikir nih mau kemana? Mau ke mall? Hah? Mall. Ini di hutan, bos. Ya udah. Bang, tancap, bang. Sorry, coy. Wah, ini kutu kupret, ini kutu kupret. Woi, bocah kecil. Ngapain lo di situ? Mau mati? Ah. Kasihan. Nah, usah aja lu. Udah, santai. Udah. Gila. Apa-apaan sih? Udahlah, tenang aja. Bro, lo enggak lihat apa? Gara-gara toilet kecil, ntar kita bisa lewat, bro. Kita yang bakal celaka kalau di tempat yang gak lo kenal, lo gak bisa jaga mulut lo. Ngerti? Lagian cuma anak kecil kok. Udahlah, pokoknya di tempat kayak gini, lo gak boleh ngomong sembarangan, oke? Iya, Pak. Iya, tuh, betul tuh. Udah, bro. Diam aja, udah diam. Marin. Bawel. Hati-hati, Pak. Jalan aja, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ini juga lagi nih, si Anteng diam aja nih. Gayanya dia udah kayak Hitler kelakuannya. Yoi, men. Iya nggak? Andi, bagaimanapun juga dia tuh senior kita di Mapala. Omongan dia emang bener kok, lo nya aja yang berisik dari tadi. Lo nggak ada salahnya lo dengan kata Damar. Mulut lo emang harus dijaga di sekolah ya. Bro, setahu gue, mulut itu nggak bisa sekolah. Lo nya yang harus sekolah. Ngerti? Dasar menjilat. Kayak kita aja dong. Santai cool, men. Jadi bonsai, ya gak sih? Oh, senang, men. Oke? Yo, iong cry. Pastinya, brada. Alright. Yeah. Aduh. Iya, ini bisik banget, ya. Ganti sih. Ya, lo gak asik banget sih, lo. Ya, bobok lagi, kan. Cabutnya, lo, kan. Halo, Vin. Sampai jam berapa nih kayak begini caranya? Apa sih ini maksudnya bete gua kayak gini? Menang gede doang nih bis nih. Halo, Vin. Vin. Sinyalnya jelek banget sih. Bro, sekarang nih bis udah mogok ya. Mendingan sekarang kita jalan aja. Kalau enggak kita cari bis lain. Iya, tunggu bentar. Ya? Ya, tunggu bentar. Woi! Sialan lo ya. Gara-gara lo mobil gua mogok. Jangan sembarangan ngomong lo. Pantangan apa lagi? Hah? Enggak boleh. Dengar ya. Sekali lagi lo ngumpat, ngomel atau segala macam, gua enggak segan-segan ninggalin lo di sini. Ngerti lo?
Damn. Tenang, sabar, tenang. Tunggu sebentar ya. Pak, masih lama nggak, Pak? Kayaknya masih lama nih, nggak bisa dibetulin. Ya udah, sekarang keputusannya, ambil tas lo semua, kita langsung jalan aja. Ah, jalan kaki. Gila, le, stres lo. Capek tau. Yaudah, yuk. Aduh, gempor deh gue deh. Yaudah, masuk. Isi, Pak. Gempor, coba. Pokoknya sebelum kita ke gunung nanti, kita harus temuin dulu Mbah Kirjo, kuncen di gunung ini, oke? Oke. Ayo semuanya. Ayo. Gue bingung ya. Ada tenaga baja semua kali ya? Gue lapar, men. Stres tuh pada. Ngotot banget mereka. Kita cari makanan aja. Yuk. Wah, setuju gue, men. Bentar, ini di hutan, coy. Mana ya? Kita jalannya situ. Nyok. Caps. Oke, kayaknya kita bakal diriin tenda di sekitar sini nih. Oh ya, rombongan si Sandy, Doni sama Tosin, di mana, Riz? Oh iya, di mana sih? Mereka tadi ada di sini loh. Tadi sih mereka ada di belakang, mungkin lagi ke warung kali. Damar, nanti kira-kira cewek-cewek bikin tenda sebelah mana ya? Mana-mana aja sih. Cuman, bagusan sih yang cowok di deket sungai deh. Ya iyalah, ntar ada lintar naik lagi. Wajar kali, sejangan cowok masuk ke tenda lo aja. Iya gak gue? Jangan-jangan ntar lo lagi nyusup. Yeah. Udah. Ayo. Yuk, capek nih. Cewek. Hai. Bis nyuci ya? Pak, lucu-lucu banget sih. Saya mau nanya nih. Kira-kira kalau dekat-dekat sini ada nggak ya cowok ganteng imut kayak saya? Yeah. Saya pengen. Mbak, mau kemana? Hey, tunggu. Ini jatah gua. Iya. Wah. Mau kemana? Ya. Nah, kayak gini nih gua nggak demen. Nggak boleh ngeliat yang meninggal. Hey, ketemu di warung ya. Biasa, men. Iya. Nanti bakal jadi date mah gua. Iya, bagi-bagi. Sharing kita, sharing. Oh, pasti, men. Kita makan dulu. Oke, terpesan deh. Ya, sih. Bang, es teh manis aja ya biar adem ya. Iya. Es teh manis dulu ya, Bang. Ya. Gak pakai lama. Siap. Pak, jualan burung gua ya? Adik mau naik gunung? Iya, Pak. Iya. Kalian cuma berdua saja? Enggak, Pak. Kita ini rame-rame, Pak. Cuman yang lain pada duluan. Pada izin sama Mbah... Siapa? Marijan? Buka. Mbah Kirjo. Kirjo. Pak, sebenarnya Mbah Kirjo itu siapa sih? Kayaknya kita harus banget sih izin sama dia. Yoi. Mbah. Dia itu belum tua. Dia itu cuma orang yang sok tahu saja. Oh, sotoy. Tapi sebaiknya kalian pulang. Tidak usah mendaki. Loh, emangnya kenapa, Pak? Kita kan mau refreshing ya, ya kan? Refreshing. Jangan. Kalian tahu, di atas gunung sana terdapat pasar setan. Dihuni oleh para setan. Dan dipimpin oleh seorang Nyai. Nyai Rengganis. Seorang perempuan bertubuh seksi. Berselendang merah yang selalu menari diiringi gamelan Jawa. Justru Nyai itulah yang selalu memakan korban. Kenapa sih ini handphone anak-anak? Kok bunyinya aneh?
Gimana gimana? Coba deh lo hubungin mereka. Kok nggak diangkat, Mar? Gue coba HP yang Asta deh. Masuk nih. Halo, Ta. Asta. Apaan sih lo? Asta, jawab gue. Asta. Kok nyambungnya malah gini sih? Asta, ngapain sih lo? Kenapa lu, Riz? Tenang, tenang. Itu si Sandy sama temannya yang lainnya. Kemana aja sih mereka? Lelet banget sih. Hah? Aduh, susah banget sih Vino Dion sama Asta dihubungin. Kita langsung ke Mbah Kirjo aja yuk. Yuk. Ayo. Ayo. Yuk. Yuk. Semangat. Yuk. Karena memang beberapa kali sudah kejadian. Ada anak yang tersesat, begitu mendatangi suara yang manggil. Pokoknya jangan sampai terpancing. Kalau mau buang air, sebaiknya pada tempat yang tersedia. Jangan sembarangan. Wah, makanya nih, kita kalau mau ngencing, mendingan di dalam botol aja. Ya, Mbak ya? Kalau kalian melihat ada yang jualan, lebih baik istirahat dulu. Biar fokus lagi. Emangnya jualan apaan sih, Mbak? Ya, jualan apa aja. Biasanya dagangan pasar. Pokoknya kalian harus hati-hati. Ceritanya sih gitu, jadi yang gue tahu ya, legendanya itu di Taman Rengganis itu ada dayang-dayang gitu. Dan tuh dayang-dayang tuh suka ngeganggu orang-orang yang lagi naik gunung. Dan masalahnya, Bim, katanya orang yang udah pernah ngeliat dayang-dayang itu, dayang-dayangnya cakep-cakep, men. Oh ya? Pusing gak lo? Berarti kita bahaya dong kalau kita ketemu cewek cantik. Terus hati-hati ya, bro. Nih, itu dia, dijaga dari sekarang nafsu lo. Bisa aja lo. Kalau yang gue dengar sih, dayangnya itu namanya Nyai Rengganis. Biasanya dia nampakin dirinya pakai selendang merah gitu sama diiringin musik Jawa gitu, gamelan Jawa. Iya, gue pernah dengar juga tuh, Riz. Iya, benar-benar. Satu lagi tuh. Apa tuh? Di atas itu gue pernah dengar juga ada kayak pasar gitu, men. Ya orang sini bilangnya pasar gaib gitulah. Jadi semua penghuni pasar itu dari pembeli, pedagang itu semuanya makhluk gaib dari Gunung Argopuro, men. Serem abis. Lu berdua suka so tau ya? Enggak juga sih. Maksudnya gue juga denger dari orang-orang sekitar sini. Barusan tadi gue liat. Kenapa lu? Apaan ya? Gak tau. Ada apa? Itu kayak ada. Ah, udah. Aduh, halusinasi aja lu. Makanya jangan ngelamun deh tempat kayak gini. Iya kali ya. Iya mungkin. Ya udahlah.
penjaga siapa ya? Gak tahu deh gue. Itu di situ tadi. Jangan halusinasi deh lu, deh. Sumpah gue gak bohong. Itu di situ. Ih, bikin gue parno deh. Oh, beneran. Apaan sih? Gak tahu tadi ada yang lewat gitu sekelebat. Lu bener liat gak? Kalian tenang, kalian tenang. Kalian berdua tenang. Apa yang kalian lihat, gue juga bisa lihat. Oke? Okay? Ya? Yeah. Nah, tuh, sekarang sini gue bawa. Apa gue bilang? Diam. Sini gue udah bawa bubur mantra. Apaan sih? Udah, kalian tenang aja. Aneh banget sih dia. Jadi kita harus nyingkir nih ya, supaya gak kena kali ya. Biarin deh. Gue percaya gak sih sama dia? Enggak lah. Kayak gue gak percaya deh. Cara gue tau banget dia gak bisa serang. Maksudnya, gak pernah sholat. Kita nggak digangguin. Ngapain sih? Ngapain sih kalian? Kok belum pada tidur? Acting lo megang. Keren. Mantap, my friend. Yeah. Bro, kalau lo begitu, bro, gue dapetin Maya cincai, man. Sip. I like that, bro. Yuhuu. Bro, nanti nih, gue pengen ngatur rencana semua biar berhasil, bro. Maya ketemu gue. Maya pasti happy, bro. Ngatur gue gak? Kenapa lo kedinginan? Iya, yeah, matanya gitu. Wah. Bro, lo jangan bercanda dong. Bro, lo kenapa tuh? Don, kok jadi beneran gini dong? Don, ayo. Keluar! Sardi! Sardi! Tau, San. Ini naik gunung. Semua ada aturannya. Terus? Lo merasa lebih tahu dari gue. Sekarang masalah lo apa sih ngedengerin gue? Masalahnya apa? Hah? Gue mau dengerin apa enggak? Itu hak gue. Sialan banget sih lo. Emang lo bokap gue? Bokap gue gak pernah ngatur gue. Lo berani banget ngatur gue. Lo siapa? Lo harusnya sadar sama kelakuan lo ya. Selama kelakuan lo gak bikin susah orang yang ada di sini, gue juga akan pernah peduli sama lo. Gue gak ada urusan sama lo. Masalah lo nyangkut keselamatan yang lain, lo tau gak? Oh, fine. Kalau dari awal lo gak suka sama gue, lo bilang dari awal. Ngerti gak lo? Kalau lo gak terima, kita berantem di luar. Setuju gak? Udah. Lihat situasi dong, men. Don, ada Don. Thank you.
Apa mereka memang sengaja ngelepas anggota yang lain yang mau dilantik biar lebih mandiri? Ya kalau menurut gue sih nggak mungkin, Mar. Lo tau sendiri kan, kalau medan di sini tuh terlalu berbahaya buat pemula. Bingung gue. Asta, Dior sama Vino tuh kemana sih? Ya, tapi gue yakin lah sama lo berdua. Jam terbang lo kan udah pada tinggi. Gue yakin lo berdua bisa mimpin kita sampai ke puncak. Ya kalau Damar udah pasti lah harus standby di base camp. Gue gak yakin nih bisa mimpin sendiri anak sebaik ini. Kocel lo ikut ngebantuin gue mimpin. Kalau gitu kita harus tetap ngelanjutin pendakian ini. Sekalian kita mencari 3 teman senior yang lain yang udah lost contact sama kita. Jadi besok Riris yang mimpin rombongan pertama dan Loda mimpin yang kedua. Oke? Okay? Tunggu deh, Mar. Sorry. Ini bukannya apa-apa, Mar. Bukannya gue gak mau juga untuk nge-lead tim yang lainnya. Cuman kalau misalnya gue ikut nge-lead juga, gue gak enak sama yang lain, Mar. Gue pasti jadi omongan, Riz. Ya udah, kita tunda aja. Ya jangan juga, Riz. Sayang juga kita nyampe sini. Ya kalau gitu lo mimpin rombongan kedua. Ya udah deh. Udah kayak gitu aja ya. Tapi tolong lo jangan ceritain situasi ini ke anak-anak. Gue takut mereka panik. Siap. Ya udah deh. Gue tidur duluan. Maaf sama lo, Mai. Kalau sikap gue selama di sini selalu bikin lo bete, selalu ngeselin lo. Maaf banget, Mai. Tapi terus terang, Mai, semua ini gue lakuin, gue cuma pengen dapat perhatian dari lo. Cuma itu doang, Mai. Mai, tau nggak? Kalau gue itu jatuh cinta sama lo, Mai. Gue suka sama lo. Gue janji deh, gue gak bakal ngelepasin lo. Gue bakal setia sama lo. Please. Gue bakal nurutin apa aja yang lo mau. Gimana dong, Mai? Kasih jawaban dikit aja, Mai. Jadi gue tahu kalau lo juga suka sama gue. Mimpi Mai jadi setan, Sin. Tosin. Bangun. Oke, jadi begitu ya. Jadi ujangan yang diberikan sama Mbah Kirjo ini akan sangat berguna sekali buat kita semua. Sekarang kita masuk ke pembagian tim. Tim 1 akan dipimpin sama Riris. Anggotanya Priyo, Togar, sama lo, San. Tim 2, Bima, Mada, Maya, Kinta, Tosin, sama Doni. Wait. Bro. Ntar dulu, bro. Gue lebih setuju kalau gue berada di tim 2. Biar gue bisa deket sama
Maksud gue sama Doni. Gimana sih lo? Gak gimana sih bro. Gue pengen aja lebih dekat sama si Doni. Gak bisa. Lo gak bisa disatuin sama Doni. Oke, gini aja. Biar aman ya bro ya. Gue, Bima, dan Tosin satu tim aja. Deal? Ya udah. Tapi lo jangan ngaco ya. Oke bro. Oke. Ya udah, sekarang kita rubah lagi timnya. Bima sama Doni pindah ke tim 1, sementara Togar pindah ke tim 2. Oke? Tim 2 yang mimpin sekarang adalah Mada. Jadi keputusan yang diambil oleh Mada harus kalian patuhi semua. Ngerti semua? Ngerti. Ngerti, Komandan. Siap. Oke, kalau gitu. Doa selesai. Amin. Ingat ya anak-anak, jangan ganggu tanaman ataupun makhluk hidup yang ada di atas sana. Iya, Mbah. Kalian juga harus bisa jaga diri. Jangan sembrono di atas sana. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Orang tua sok tahu. Oke. Karena sekarang udah jam 5 pagi, sebentar lagi terang. Tim 1 silakan berangkat. Kalau gitu kita berangkat duluan ya. Monitor tim 1. Tim 1 di copy. Tim 1 lancar-lancar aja selama jalur 1. Ganti. Oke, waspada sepanjang jalur tim 1. Tim 2 udah berangkat sekitar 3 menit yang lalu, oke? Oke. Di copy. Kita istirahat dulu aja deh, ya. Itu dong dari tadi, Riz. Every, lu lihat nggak? Mana? Mas serem di sini. Halo ya, mamba begituan di sini. Parno kali. Lagi lu nggak dengar tadi? Jangan mengetik apapun selama kita di sini. Ya elah, setan juga nggak doyan lagi rebutan jamur tai banteng kayak gitu. Siapa bilang? Maksud lo? Ya lo buktinya, lo setan. Monyong gitu kan? Tim 1. Tim 1 di copy. Ganti. Cuma mau ngasih informasi aja. Posisi tim 2 kira-kira 2 km di belakang kalian. Oke, Mar. Nanti kita ketemu di shelter 3. Ganti. Gimana? Udah ada tanda dari senior yang lain, Riz? Ganti. Belum ada, Mar. Ganti. Oke. Lu bisa kontak Mada di frekuensi ini ya. Selamat mendaki. Standby copy. Siapa, Riz? Enggak. Jalan lagi yuk. Yuk. Ayo. Ayo. Hati. Ah, sama aja kali. Bentar. Tuh, si Maya keberatan gak ya rasanya? Kenapa emangnya? Kok mau bawa ini? Bawain aja punya gue nih. Iya, itu oke. Iya. Ih, apaan sih? Mai. Lo capek gak? Tau deh. Mai. Jalan tuh yang bener kenapa sih? Iya, gue udah bener. Lo nyelak-nyelak sih. San, lo apaan sih, San? Jangan bercanda lo nih, treknya bahaya. Iya, gue ngerti, bos. Siap. Tahu tuh ngapain sih nyempil-nyempil segala. Sih. Ya, gue ikutin aja deh bosnya. Mereka
Capek gak, Riz? Yaudah, kita lanjut aja yuk. Yaudah. Hei! Hei, pada jalan! Udah, jalan dulu aja. Gue nunggu Sandi. Eh, nanti kalau sampai ada apa-apa sama salah satu dari kita, lo pada mau tanggung jawab, ha? Yaudah, yaudah, kita jalan deh. Yaudah. Yee, pada kemana nih? Yaudah, lo cari mereka ke bawah. Gue ke shelter 2. Yaudah. Ya? Aduh, puyeng banget gue, bro. Baru minum dikit doang, Pak. Aduh. Ada Siko. Gak apa-apa nih, Don. Hah? Udah, satu pohon aja. Oh iya, katanya di rumah ada pasar, loh. Iya, nenek moyang lo yang jualan. Burung datang lo. Ya bantuin gua. Wih, dong. Lu ngomong dong. Suruh jalanin bentik pohon, pelan nyolong singkong lagi. Alah. Ini bawa. Ya, bro. Bro, iya, ntar dulu. Gimana, Mai? Capek? Enggak. Mau minum? Enggak, enggak haus kok. Udah deh, enggak usah cari muka deh lo. Cari jalan yuk. Pada masuk, pada. Sorry, sorry. Ya, tim 2 ganti. Priyo sama Doni kececer. Lo sempat mungut enggak? Negatif, Kak. Tadi di shelter lembah kecil juga nggak ada, ganti. Gitu ya. Tolong dilihat ya. Kita udah mau turun nih, deket danau hidup. Ganti. Siap, Kak, 86, ganti. Kenapa, Riz?
Tadi gue ngeliat Asta sama Vino. Tapi gue deketin dia malah ngilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Haha, akhirnya kita makan juga, men. Ini angkat. Aduh, udah matang nih kayak main nih. Mana. Aneh ya. Kayak kita kebanyakan mushroom gitu. Aduh. Ya Allah, makan anakku. Suara apa nih, men? Lo denger gak? Tahu, 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 tah
buruan. Tolong! Kenapa gue gak tau? Udah, ini paling bohongan, Disuruh bangun di mana sih? Gue tau, ya tau kayak gini. Dia bisa bangun kok. Pesan lu apaan, Nisan? Bantuin apa? Ada. Pokoknya dia harus bawa turun sekarang juga. Pakai otak dong. Hah? Lu bikin deket turun ke bawah. Deket? Gak jauh? Tanya aja sama Mbak Kirjo. Lu tau apa tentang Kirjo, ah? Lu tau apa tentang kayak ginian? Udah bohongan dia. Lu diam. Oke, mikir. Gua emang gak tau masalah ini, cuma lu ngebantuin kita dong. Intinya gua gak mau sampai dia mati. Lu gak ada otaknya. Pakai otak lu. Diam, ngerti gak diam? Lu berdua tuh gak mau bantu dia tau gak? Kita harus bantu Kinta, bukan ribut kayak gini, ngerti gak sih lu? Cepet angkat, gimana sih? Sana. Terserah dia, San, ya. Oke, San. Lo sama gue turun ke bawah, bawa Kinta. Yang lain, tunggu di sini selain tim penyidik datang. Enggak. Lo sebagai ketua, lo harus di sini. Gue mau turun sekarang. Oke, lo turun sekarang. Oke. Gue udah gak perlu di sini. Oke. Sin. Buruan lo turun! Oke. Diam, ya. Oke. Gue sekarang, ya. Dia pada lo mati di sini. Ngerti? Iya. Buruan, gue gak butuh lo di sini. Barang lo gede deh, nyali lo gak ada! Pergi lo! Kinta! Bangun, Kin! Bim, tolongin gue, Bim. Kinta kesurupan, Bim. Bim, lo kenapa, Bim? Bima! Bim, lo jawab dong, Bim! Bim, lo kenapa, Bim? Bima! Bim, Kinta kesurupan, Bim, tolongin gue! Doni mati. Doni! Apa? Kenapa, Doni, Bim? Doni, kenapa? Doni mati. Doni. Oke, Bim. Bye. Oke, Doni mati. Tosin, saat ini udah turun. Kita harus bisa survive dari sini. Ya, kita harus bisa. Ya, Bim. Ya, bye. Tenang, kita pasti bisa survive. Ya. Kontak basecamp. Bete gua, bro. Kesel gua. Kenapa sih lu, ah? Lagian gayanya kayak Hitler aja, sok pemimpin. Udahlah, cuekin aja lah. Cuekin gimana? Bro. Ini ya, kalau misalnya nggak ada Maya ya, itu si Mada udah gua injek-injek, bro. Abis. Santai, oke? Tenang aja lu. Lagian kan kita enakan kayak gini, men. Ya kan? Biar aja tuh anak. Dia tuh bakal jagain orang kesurupan sampai malam, men. Makanya, biarin aja dah. Yoi, yang penting kita happy always. Alright, man. Alright. Yo. Bro. Wow. Man, man. Wow. Beautiful, bro. Oh my God. Iya, oh my man. God, bener sih Doni. Doni bener. Kita gak salah. Gila. Yes. Cukup, man. Rezeki kita, man. Yo. Samperin, man. Kayaknya langsung capcus 86. Oke. Okay. Let's go to Cayman, man. Hi. Kelihatan nggak matanya? Kelihatan matanya. Aduh, Neng. Gelis, eh. Sendirian aja nih. Hai. Waduh. Oh, mau dianterin pulang? Mau dianterin? Ben. Dia ngasih sinyal, men. Dia. Cabut. Samperin, men. Keburu hilang, tar. Ayo. Ini mas rumah saya. Oke. Makasih ya. Say.
Apa? Maksud saya itu panggilan saya. Ini gombal aja. Oh, gombal. Saya gak suka gombal. Maksud saya gini, cewek secantik mbak, pasti laki manapun beruntung, ya? Iya, iya, iya. Mana ada yang gak suka? Betul banget. Bener kan? Gitu. Yaudah deh, pulang sana mas. Iya, habis manis sepadi buang dong. Oh, kita udah nganterin, masa disuruh pulang. Ya kasih apa kayak gituan. Mau gue ya. Ayo dong, ya. Oke. Okay. I like that smile. Wah, apaan? Oh. Lu kemana? Wah, dasar lu ya. Gak boleh ngeliat yang bening dikit. Lagi. Lumayan. Kebetulan gue lapar. Makan dulu lah. Ternyata di sini. Vin! Vino! Asta! Dion! Vin! Pak! Pak! Bapak siapa? Ini kan tenda teman-teman saya. Bapak ngapain di sini? Saya bukan maling, Mbak. Ya terus Bapak ngapain di sini? Saya tidak melihat siapapun ada di sini sejak saya datang. Tenda ini sengaja ditinggalkan orangnya. Bapak nggak bohong kan? Bapak nggak bohong kan? Bapak nggak ngeliat teman-teman saya? Mereka bertiga kesini dari 3 hari yang lalu, Pak. Mereka bertiga? Iya. Gila, Bro! Ternyata di sini ada pasar. Yoi. Secara kita di ketinggian 3000 meter. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Bapak pernah ngeliat mereka kan? Pak, Bapak pernah ngeliat mereka kan? Pak, Pak. Mau kemana sayang? Hah? Aku nggak mau ah, sebelum kamu janji sama aku. Oh, kayak sebuah pemuda pakai janji. Mana sih kamu? Apa sih janjinya? Aku mau janji kamu, kalau kamu bakal mencintai aku sehidup semati. Oh, kamu kayak Romeo and Juliet. Ntar deh, dipikirin lagi. Mau lagi enak nih. Tahan nih. Udah yang enak-enak dulu aja sayang, ya. Kan enak nih. Sayang! Apa sih Tosin ganggu aja lo? Sayang! Aduh, kenapa sih tuh anak? Udah lo ngapain sih gangguin gue? Sayang! Tosin! Apaan sih Tosin lo ganggu gue mulu kenapa? Mau juga lo? Ah.
Kita di kuburan, Vin. Tosin. Eh. Tosin. Ah, Tosin. Ah. Tolong. Tolong. Tosin. Ayo mampir sini, mampir. Satu ya, Pak, ya. Apa sih, Pak? Pak, saya ikut pulang, Pak. Pak, diam kamu. Diam kamu di situ. Pak. Jadi kacau gini sih. Harusnya kita tuh ngebatalin pendakian. Mbak, nggak ada jalur lain cepet sampai ya, Mbak? Cuma dari sini doang yang paling gampang. Mbak, aku mau pulang, Mbak. Aku mau pulang, Mbak. Aku mau pulang, Mbak. Aku mau pulang, Mbak. Semuanya juga gitu. Jangan lo pikir kalau doang yang paling berharga. Jangan tentang lo cakep. Soalnya masih mau hidup sama kayak lo. Itu sih. Maya. 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 Kau mau kemana? Aku mau pulang. Ini udah gak biasa. Aku gak mau di sini lagi. Mai. Ini udah gak biasa. Aku takut ini akan. Maya, kamu tenang dulu, Mai. Kamu harus senang. Kita bisa pulang bareng. Gak ada yang pulang sekarang. Aku gak pulang. Aku takut lepasin. Maya. Mai. Kamu dengar aku dulu. Kamu boleh gak? Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Dan gak ada yang pulang sendirian kayak gini. Ya? Kita pasti bisa pulang, Mai. Mai, kamu lihat aku, Mai. Kamu percaya sama aku, kan? Kita pasti bisa pulang. Ya? Oke? Okay? Kita pasti bisa pulang, Mai. Sekarang kamu tunggu di sini. Aku mau koordinasi dulu sama base camp. Dan kita pulang bareng habis itu. Ya? Kamu tunggu sini. Mai! Pergi! Aku takut mau pulang. Thank you.
aku telah berdosa ya Tuhan. Ampunilah aku yang telah bersekutu dengan setan. Ampuni aku Tuhan. Aku berdosa. Aku berdosa. Aku berdosa. Maya, Maya, sini aja. Kosong, Mbah. Mereka nggak ada. Riris malah ninggalin HT-nya di sini. Kenapa di sini? Mungkin mereka kemaleman, Mbah. Rasanya yang lain juga tahu kalau di sini bukan tempat yang tepat buat bikin tenda. Emang kenapa sih, Mbah? Tempat ini angker. Dulu tempat ini tempat pembantaian massa. Astagfirullahaladzim. Kita harus cari mereka malam ini juga. Tempat ini berbahaya. Ayo. Ayo, ayo. Aku udah minta maaf kepada mereka. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ikuti aku lagi. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Mbak, kenapa mereka, Mbak? Mbak, kenapa mereka jadi aneh begini, Mbak? Kalian nggak apa-apa? Maya, Togar. Setan, Mbah. Di sini, di sana juga ada, Mbah. Depan, di sana, Mbah. Kejar-kejar di situ. Kodi! Sadik! Kenapa, Sadik? Kirjo, maafkan aku, Kirjo. Aku telah bersalah, Kirjo. Aku telah bersekutu dengan setan. Aku telah meracuni semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ada di hutan. Dan aku juga yang menaruhkan bubuk bersih itu ke dalam minuman mereka. Agar mereka berhalusinasi dan mati sebagai tumbal persekutuanku dengan setan, Jo. Dan menebar cerita bohong tentang pasar setan dan Nyai Rengganis. Kalian di atas gunung sana. Terdapat pasar setan, dibuli oleh para setan dan dipimpin oleh seorang Nyai Rengganis. Agar mereka menjadi korbanku, Jo. Aku takut, Jo. Aku takut, Jo. Bertobatlah, Sadi.
Rani! Jangan! Sadi! Sadi! Ya Allah, dia udah meninggal. Ini sebenarnya siapa sih, Mbah? Dia Sadik, saudara seperguruanku. Tapi dia beraliran sesat. Banyak ya Mbah, atas semua wejangan dan bantuan dari Mbah, kita semua bisa selamat dari semua kekacauan ini. Ya, semoga dengan meninggalnya Pak Sadik, misteri dan kekacauan yang ada di gunung ini udah berakhir, Mbah. Ya Mbah, dan kita sekarang juga jadi tahu tentang misteri pasar setan dan Nyai Ronggeng, semuanya ternyata cuma omong kosong aja. Ya udah, kita pamit aja yuk. Kita permisi dulu ya Mbah. Hati-hati ya. Terima kasih ya, banyak. Terima kasih banyak lah. Hati-hati ya. Senang men, oke? Okay? Yo iong cry. Pastinya berada. Alright. Yeah. Aduh. Iya nih berisik banget ya dari sih. Ya, lo ngasik banget sih lo. Ya, bobok lagi ha. Halo, halo, Tin. Nyampe jam berapa nih kayak begini caranya? Apa sih ini maksudnya bete gua kayak gini? Menang gede doang nih bis nih. Halo, Vin. Vin. Ah, sinyalnya jelek banget sih. Bro, sekarang nih bis udah mogok ya. Mendingan sekarang kita jalan aja. Kalau enggak kita cari bis lain. Iya, iya. Tunggu bentar. Ya? Ya, tunggu bentar. Woi! Sialan lo ya! Gara-gara lo mobil gua mogok! Jangan sembarangan ngomong lo! Tantangan apa lagi? Hah? Nggak boleh! Dengar ya, sekali lagi lo ngumpat, ngomel atau segala macam, gua nggak segan-segan ninggalin lo di sini. Ngerti lo? Damn. Gimana jadinya? Oke, tenang, tenang, tenang. Sabar, tenang. Tunggu sebentar ya. Pak, masih lama nggak, Pak? Kayaknya masih lama nih, nggak bisa dibetulin. Ya udah, sekarang keputusannya, ambil tas lo semua, kita langsung jalan aja. Jalan kaki. Gila, weh. Capek tau. Yaudah, yuk. Aduh, gempor deh gue deh ah. Yaudah, masuk. Isi, Pak. Gempor, Pak. Pokoknya sebelum kita ke gunung nanti, kita harus temuin dulu Mbah Kirjo. Kuncen di gunung ini. Oke? Okay? Oke. Ayo semuanya. Ada tenaga baja semua kali ya? Woy. Gue lapar, men. Stres tuh pada. Ngotot banget mereka. Kita cari makanan aja. Yuk. Wah, setuju gue, men. Bentar, ini di hutan, coy. Mana ya? Kita jalannya situ. Nyok. Caps.
Oke. Kayaknya kita bakal... Bro, itu sebenarnya bukan dia juga kali, bro. Mereka tuh sama kayak kita, anak baru juga. Ya, mungkin dia cari perhatian aja, ya nggak? Bener-bener apa yang gue maksud lo? Maybe. San, gue cerita kayak gini, gue ngasih tau gambar kayak gini. Itu bukan karena gue pengen gaya-gaya doang. Gue cerita kayak gini tuh nggak ada narik perhatian siapa-siapa yang di sini. Gue cuma cerita, nggak ada salahnya buat hati-hati kita di atas. Eh, asal lo tau ya, gaya lo tuh udah kayak reportase, men. Reportase. Wartawan! Udah. Duduk di tempat lo masing-masing. Jalan di jalan nih. Nanti cita-cita lagi ya? Lo bisa diem gak sih? Duduk yang manis gitu. Ini udah manis. Bos, bukannya gimana bro. Gua nih bete bro kayak gini bro. Nah, mendingan gua dengerin ceritanya si Mada ya tadi sama si Maya. Bete. Lo pikir nih mau kemana? Mau ke mall? Hah? Ini di hutan bos. Ya udah. Bang, tancap bang. Sorry coy. Woi, bocah kecil. Ngapain lo di situ? Mau mati. Hah? Kasihan. Iya. Usah aja lu. Udah. Apa-apaan sih? Udahlah, tenang aja. Bro, lo enggak lihat apa? Gara-gara toilet kecil, ntar kita bisa lewat, bro. Kita yang bakal celaka kalau di tempat yang enggak lo kenal, lo enggak bisa jaga mulut lo. Ngerti? Lagian cuma anak kecil kok. Udahlah, pokoknya di tempat kayak gini, lo gak boleh ngomong sembarangan, oke? Okay? Iya, Pak. Iya, tuh, betul tuh. Udah nih, bro. Diam aja, udah diam. Marin. Bawel. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Jalan aja, Pak. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, Pak. Pak, langsung tajam aja, Pak. Ini juga lagi nih, si Anteng diam aja nih. Gayanya dia udah kayak Hitler kelakuannya. Yoi, men. Andi, bagaimanapun juga dia tuh senior kita di Mapala. Omongan dia emang bener kok, lo nya aja yang berisik dari tadi. Tau, Pak Wel. Lo gak ada salahnya dengan kata Damar. Mulutnya emang harus dijaga di sekolah ya. Bro, setahu gue, mulut itu gak bisa sekolah. Lu nya yang harus sekolah. Ngerti? Dasar menjilat. Kayak kita aja dong. Santai cool, men. Kayak dibantu. Thank you.
mana setannya? Mana? Lo tuh setan. Nih gini ya, mumpung kita dikasih tugas buka jalan, itu kesempatan kita. Kita cari pojokan-pojokan. Ngapain? Iya, di situ kita cari pojokan-pojokan buat nakut-nakutin cewek. Bisa aja lo. Iya. Lo paling suka sama Maya. Ambil. Yang penting gue si Vito, Chan. Ya kan? Yoi. Sekarang saatnya bercing dulu. Ben, mana Ben? Cing. Bentar, enggak ada 5 menit. Lu denger gak? Lu dengerin, lu konsentrasi, lu dengerin. Vin, ini kayak suara gamelan, Vin. Mungkin gak sih? Iya, aneh ya. Iya, di gunung yang tingginya 3000 meter lebih, ada gamelan. Tasnya dong. Gila bro, ternyata di sini ada pasar. Yoi, secara kita di ketinggian 3000 meter. Bodo amat ah. Mending gue lapar nih. Bang, gua dulu dong. Gua duluan. Bang, 20 bang. 20. 50. 50 bang. Ye. Sate ayam. Lah, ayam kayak mau banteng. Yang penting sate. Cepetan bang. Pasarnya kering. Tapi kok bau ya? Bang. Bumbu kacang bang ya. Jangan lupa bumbu kacang. Bodoh. Gue cobain bang, minta tuh bang. Aduh. Enak gak? Mentahnya aja enak, apalagi matangnya. Gue mau dong. Ini pak, satu kelamaan lo. Bang, kalau belum matang lontongnya aja deh bang. Ya, pakai bumbu kacang sama bawang putih yang banyak. Woi, pak, denger gak? Woi, sate, woi, budak lo, bang, lontongnya. Sultan, Sultan, Sultan bro. Sultan. Merah. Yon, tarik Yon, pegang gua dong. Ben, Ah!
Sebenarnya sih, sebenarnya sih udah banyak banget hal-hal yang aneh yang gak masuk akal tuh kejadian di situ. Satu lagi. Mana? Nah, kalau yang di sini, ini kejadian setahun yang lalu nih. Kejadian ini cukup ngenesin juga. Jadi di tempat ini ditemuin dua mayat pendaki gunung dengan kondisi yang cukup prihatinkan lah. Oh, berarti danger juga tempat itu ya kayaknya? Iya, kejadiannya emang kayak gitu sih, Mai. Kondisinya dua pendaki gunung ditemuin dengan kondisi setengah badannya terlumpur, terisap sama lumpur hidup kayak gitu deh.